Okey, assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Boleh saya tahu kenapa anda mengambil keputusan untuk mendapatkan bantuan pada waktu ini dan ceritakan sedikit mengenai latar belakang anda? Okey, nama saya Fatin, berumur 23 tahun. Saya telah menceburi bidang bola baling ni sejak sekolah sehingga sekarang. Okey, tujuan saya berjumpa disebabkan saya mempunyai sedikit masalah. Okey, boleh tak nyatakan kepada saya berkenaan isu prestasi yang ingin anda capai dan tingkatkan? Okey, baiklah. Baru-baru ini saya telah menyertai pertandingan sukat di UIA, iaitu untuk anggota sukses. Saya mengharapkan johan tapi tidak kesampaian. Saya hanya memperolehi tempat kedua. Semasa perlawanan berlangsung, saya berasa prestasi saya semakin merosot. Okey. Adakah terdapat perubahan yang berlaku atau yang istimewa dalam kehidupan anda dalam dan luar dalam bidang sukan pada masa itu? Saya rasa setakat ini saya tak ada masalah ataupun sebarang perubahan yang saya alami setakat ini. Adakah terdapat kejadian atau situasi baru-baru ini yang membawa anda ke situasi yang bermasalah ataupun menyebabkan anda mengalami sebarang masalah? Berkaitan dengan masalah untuk baru-baru ini? Saya rasa tidak ada. Saya rasa setakat ini alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Okey. Adakah anda sukar dalam menguruskan mengawal tekanan emosi atau psikologi? Bagi pendapat saya berkaitan dengan emosi untuk bagi saya mengawal, saya rasa saya masih mampu lagi untuk mengawal emosi dan masalah. Saya rasa tak ada lagi masalah setakat ini lah. Alhamdulillah. Okey, ceritakan kepada saya mengenai hubungan semasa anda dengan jurulatih, rakan sepasukan, staf, rakan keluarga, hubungan intim dan apa-apa lain-lain. Okey, pada mulanya sebenarnya tiada masalah dengan jurulatih ataupun staf maupun keluarga dan lain-lain lah. Tetapi saya ada masalah dengan rakan sepasukan saya. Sebab saya mempunyai seorang kawan yang saya rasa dia tidak berpuas hati dengan saya bila saya menjadi ketua pasukan dalam bola baling tersebut. Okey, bagaimana anda cuba untuk meningkat prestasi sebelum ini? Adakah ianya berkesan kepada anda ataupun bagaimana anda menerangkan usaha dan intensiti latihan? Okey, untuk meningkatkan prestasi saya, saya perlu lebih konsisten dalam latihan. Seperti rajin turun training, pergi gym, jogging untuk meningkatkan stamina saya. Okay, terangkan kepada saya matlamat sukan anda dan apa pendapat anda mengenainya. Pernah tak sesiapa mencadangkan matlamat ini kepada anda sama ada ia meresapah ataupun tidak? Bagi saya, matlamat yang saya ingin mencapai sudah semestinya ingin menjuarai kesemua perlawanan yang saya sertai. Itu adalah target pertama saya lah kalau saya mencuri bidang sukan ini. Okey, beritahu saya tentang perhatian dan tumpuan anda semasa latihan dan pertandingan. Berapa kerap anda terganggu dan apa pemikiran, emosi atau keadaan yang mengganggu anda? Okey, bola baling ni kadang-kadang dia ada dua, laki dan perempuan. Okey, bila saya team dengan perempuan saya tak ada masalah. Tapi bila dapat laki, saya rasa macam lelaki is rubbish. Like that sound like that lah. Tapi itulah. Kadang-kadang saya teringat ex saya. Tapi tak apalah, benda dia dah lepas kan. Jadi kadang-kadang tu mengganggu lah tumpuan saya. Saya rasa marah dengan lelaki. Tapi bila dah lama-lama tu, saya lepaskan keram saya dekat sukan tu. Saya baling ni bola dekat muka dia. Saya rasa puas. Okey, apa tindak balas anda apabila anda berasa kecewa? Apa yang anda lakukan untuk menangani atau menghadapi dengan perasaan tersebut? Adakah perkara yang anda lakukan dapat membantu anda? Okey, bila saya rasa kecewa, secara automatiknya saya akan cari benda yang saya suka. Contohnya macam saya pergi jogging sambil dengar lagu, pergi tasik, cari tempat yang aman lah. Okey, pada tahap mana yang anda percaya bahawa anda masih memperkembangkan kemahiran fizikal dan teknikal anda? Adakah anda percaya bahawa anda ni masih jauh daripada kemampuan maksimum fizikal anda?
Saya sebenarnya ada kemahiran dalam bola baling. Cuma mungkin saya perlu meningkatkan kemahiran dari segi taktikal yang lebih untuk meningkatkan prestasi saya agar lebih bagus lagi. Okay, sejauh mana anda percaya bahawa anda ni telah mencapai tahap kemahiran yang tinggi, kemungkinan untuk mencapai puncak prestasi dan memerlukan bantuan dalam mencapai prestasi yang lebih bagus dan konsisten? Saya yakin saya mampu untuk mencapai tahap kemahiran yang lebih tinggi jika cik memberikan saya sedikit bantuan atau cadangan untuk meningkatkan kemahiran selain taktikal dan kemahiran yang saya ada dalam bola baling ini. Okey, untuk intervensi yang saya boleh berikan kepada anda ialah awak boleh buat self-talk, iaitu bicarakan diri, di mana self-talk ini mampu untuk meningkatkan motivasi anda sekiranya dalam perlawanan anda rasa sesuatu perkara yang sukar semasa semasa itu. Self-talk yang berguna yang iaitu berbentuk positif perlu dilakukan. Contohnya, ayat-ayat yang self-talk yang boleh digunakan ialah saya boleh lakukan, saya takkan beri peluang kepada pihak lawan untuk mencapai gol. Okey, selain itu, awak boleh buat progressive muscle relaxation, PMR, iaitu untuk digunakan untuk merelaxkan otot-otot. Begitu juga dengan autogenic training, iaitu untuk merasakan kehangatan dan merelaxkan otot. Okey, saya faham. Saya harap dengan pengetahuan ini sebaik sedikit berkenaan dengan kemahiran psikologi, ianya sekaligus dapat membantu saya untuk meningkatkan prestasi saya di samping kemahiran taktikal. Terima kasih kerana mendengar masalah saya dan berkongsi ilmu yang bermanfaat ini. Okey, sama-sama. Terima kasih juga kerana memberi kerjasama yang baik kepada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pertama sekali, bolehkah saudari memperkenalkan diri dan apakah tujuan saudari datang untuk berjumpa dan adakah saudari ingin mendapatkan sebarang bantuan pada waktu ini? Okey, waalaikumsalam. Baiklah, nama saya Nur Syarafti Saidan. Berusia 23 tahun dan merupakan seorang atlet bola jaring Malaysia. Saya telah mencuburi dalam memasukkan bola jaring ini selama 12 tahun, iaitu saya ke sini adalah untuk mendapatkan nasihat mahupun bantuan cik kerana beberapa hari lepas saya mendapat berita saya bakal diberhentikan daripada menyertai pertandingan yang akan datang. Ini disebabkan daripada kecederaan yang saya alami, iaitu ACL. Sejak saya mengalami kecederaan ini, kelecehan saya dalam bola jaring ini saya rasa semakin merosot. Malah prestasi saya pun merosot. Okey, bolehkah saudari menceritakan serba sedikit situasi kepada saya? Berapa lama mencuburi bidang sukan, keputusan menamatkan kerjaya dan adakah masa yang tepat untuk menamatkannya? Situasi ini berlaku apabila saya membuat persediaan bagi perlawanan persahabatan di antara Malaysia dengan Sri Lanka. Saya mencuburi bidang sukan dalam bola jaring ini adalah selama 12 tahun, tapi saya baru sahaja 4 tahun menyertai pasukan Malaysia dalam bola jaring. Saya dinasihatkan oleh doktor untuk berehat dalam jangka masa yang panjang atas kecederaan yang saya alami. Pada pendapat saya, ia sangat mengganggu emosi saya kerana saya baru sahaja ingin memperkembangkan lagi bakat saya dalam bola jaring bersama pasukan Malaysia. Kemungkinan besar saya akan diberhentikan kerana kecederaan yang saya alami, kerana ia masih yang lama dan saya mungkin akan ketinggalan banyak perlawanan. Okey, adakah terdapat sebarang tindak balas terhadap emosi saudari terhadap penamatan kerjaya saudari yang akan datang? Seperti berasa marah atau resah ataupun saudari mengalami kemurungan atau kesedihan seperti berasa putus asa? Ya, saya mengaku sebenarnya saya mengalami beberapa masalah emosi yang terjadi kepada diri saya, iaitu semasa saya sendiri rasa tidak berhati-hati semasa latihan dan memberi impak yang besar dalam kehidupan saya sekarang. Saya merupakan seorang pelajar di USI dan seorang atlet mewakili Malaysia. Kini dengan masalah kecederaan yang saya alami, ia sekaligus mengganggu fokus saya dalam pembelajaran. Saya rasa saya tidak berguna kerana dari kecil lagi saya aktif bersukan, tapi kecederaan yang saya alami ini membataskan aktiviti seharian yang saya lakukan.
Okey, jadi boleh saya tahu apakah ketakutan terbesar atau kebimbangan yang berkaitan dengan pengakhiran kerjaya saudari yang akan datang dan bagaimana anda melihat kehidupan yang dilalui pada masa hadapan? Okey, benda pertama yang paling saya takut apabila saya tidak dapat menyertai pasukan bola jari Malaysia disebabkan kecederaan yang saya alami. Apa yang kita tahu, ACL ni kecederaan yang sangat bahaya dan ia merupakan satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita seperti berjalan, bergerak aktif, bersukan. Tapi jika saya tidak menjaga anggota badan saya dengan baik, kemungkinan ia akan menjadi lebih teruk. Okey, apakah yang saudari dapat bayangkan mengenai apa yang saudari akan lakukan pada masa hadapan? Okey, perkara pertama yang terlintas dalam fikiran saya, saya ingin berkongsikan ilmu yang saya ada berkaitan dengan bola jaring kepada junior, iaitu untuk menjadi seorang jururatih pada masa akan datang. Pada waktu yang sama, saya dapat melakukan perkara yang saya suka walaupun saya tidak dapat melakukan. Okey, bolehkah saudari ceritakan kepada saya apakah reaksi keluarga, rakan-rakan mengetahui berkaitan dengan keputusan saudari dalam berhenti? Reaksi pertama yang saya terima oleh ahli keluarga saya ialah mereka sangat terkejut dan menasihati saya supaya berhenti daripada meneruskan sukan ini kerana diorang rasa risau untuk membuat kerana ia akan membuatkan keadaan saya bertambah buruk. Kawan-kawan saya pun bersimpati dan memberikan kata-kata semangat agar tidak berputus asa dan terus berusaha dalam sukan bola jari ini. Okey, bagaimana saudari mengenali isu-isu penamatan ini? Pernahkah anda mengelak daripada berjumpa sesiapa supaya tidak mengingati situasi dalam pelibatan berjari ini? Isu berkaitan dengan penamatan saya yang akan datang sebenarnya membuatkan saya rasa sangat sedih kerana ia satu-satunya perkara yang saya minat dan tidak pernah mengelakkan diri daripada sesiapa dalam melupakan pelibatan berjari ini. Pada awalnya, saya tidak dapat menerima. Tapi saya harus meneruskan impian saya sebagai jururatih pada masa akan datang. Okey, adakah saudari akan melakukan perkara yang berbeza untuk melepaskan diri daripada tekanan? Perkara yang saya lakukan bagi melepaskan tekanan terhadap kecederaan yang saya alami adalah dengan lampu, habiskan masa bersama rakan-rakan. Okey, jika penamatan ini adalah berdasar kepada kecederaan saudari, pernah tak saudari mengalami gangguan mengenai kecederaan saudari? Adakah saudari menghadapi kesukaran dalam menumpukan perhatian? Okey, adakala saya rasa saya teringat kejadian yang menimpa diri saya. Namun ia memang salah dan salah berdasarkan kecerdasan saya sendiri. Jadi bila difikirkan lagi, ia akan membuatkan saya hilang fokus dan emosi. Okey, adakah masih terdapat maklumat yang saudari fikir yang saya tidak tanyakan lagi? Tak. Cuma saya ingin mendapatkan pertolongan maupun pendapat berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Okey, baiklah. Setelah saya mendengar setiap maklumat dan cerita saudari, ini berkaitan dengan isu kecederaan yang dialami ini. Bagi pendapat saya, bahawa sangat penting bagi saudari meneruskan minat dengan berjari ini. Jangan berhenti di sini sahaja. Dengan mensesiakan bakat yang saudari ada, dengan meneruskan kerjaya menjadi jururatih dalam bola jari ini juga dapat membantu saudari untuk menghilangkan rasa tekanan dalam diri. Bagi saya, jika saudari terlampau merasakan tekanan dalam diri saudari tambahan dengan cederaan yang saudari alami ini, ianya tidak memberi kesan positif dalam diri saudari. Saya juga mencadangkan saudari bagi mengikuti program konseling kerjaya. Di situ saudari dapat melihat saluran yang betul maupun langkah permulaan dalam memulakan kerjaya saudari sebagai jururatih dalam bola jari pada masa akan datang.